Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli washabi wasallim. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum semua, selamat malam. Sekali lagi kita di dalam 30 hari 30 story puaka, di mana kita akan adakan cerita seram sepanjang 30 hari, geng. Macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button pada yang baru join. Naik-naikkan subscriber saya, geng. Makin ramai subscribe, makin seronok nak buat cerita seram. Mana tahu lepas ni kita buat 360 hari cerita seram. Setiap hari selama setahun cerita seram. Kurus aku, mampus. Tapi untuk pada yang baru datang, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada yang dah lama setia dengan channel saya, thank you so much, geng. Semoga semuanya dipermudahkan rezeki, dipermudahkan urusan awak semua. So, cerita pada malam ni tentang sebuah apartmen lah. Siapa tak kenal menara U? Cantik, gah, memang apartmen untuk student lah. Kemudahan, senang cakap, semua ada, semua lengkap. Kedai pun banyak dekat bawahnya. Memang cantik lah tempat tu. Tapi ada benda seram yang berlaku, geng. Nak tahu tak? Kalau korang nak tahu kan, Menara U ni merupakan kawasan apartmen selalunya untuk student-student MSU lah, ataupun student UiTM ke, student Unisel ke, dan student yang sewaktu dengannya lah. Dan aku tak cakap kawasan tu berhantu, sebab kawasan tu memang meriah, geng. Dia tak seram, dia meriah. Dia yang sangat-sangat happening. Sebab kau bayangkan, daripada pagi sampai ke malam memang kedai banyak. Memang dengan mamak, dengan farmasi, dengan klinik. Klinik meriah ke? Meriah lah, senang cakap. Memang kawasan tu hidup. Tak seram langsung kalau sekali pandang. Cuma ada satu cerita ni, katanya dia satu keluarga kena kacau sewaktu menginap di homestay dekat Menara U. Kakak ni dia booking untuk 3 hari 2 malam tau. Tapi malam pertama dah membuatkan satu keluarga keluar daripada rumah, cabut lagi. Sebab apa? Sebab tak tahan dengan keseraman yang ditawarkan oleh homestay tersebut. Jadi kalau kita nak sambung cerita, kita mulakanlah dengan kita punya tema kita, iaitu kita mulakan dengan intro dulu, kan. Penyewa ni ialah Seri. Seri ni datang ke Shah Alam waktu tu dengan ibu dan ayah dia, sebab dia nak berkonvokasi di UiTM. Convocation UiTM. Senang cakap, waktu convocation UiTM ni memang kebanyakan hotel-hotel homestay dekat Shah Alam tu penuh. Memang pack, memang full house. Sebab apa? Sebab ramai geng yang konvo. Dan disebabkan Seri ni lambat order, jadi terpaksalah dia duduk dekat Menara U yang berada jauh sikit daripada UiTM. Lagipun Seri fikir, oh tak apalah, jauh sikit pun tak apa, lagipun tempat nak tidur je. Nanti dah settle konvo, nak terus balik. So dia pun book lah 3 hari 2 malam. Kenapa 3 hari 2 malam? Dia cakap lepas tu nak pergi jumpa kawan-kawan, nak pergi jumpa keluarga yang ada di Shah Alam. Lagipun bukan selalu datang Shah Alam ni. Sebab apa? Sebab Seri ni dia orang Kedah, geng. Mak ayah dia orang Kedah. Jadi Shah Alam ni macam susah sikit nak datang sebab jauh, kan. So alalan datang tu tidur lama sikit. Cerita seram pasal Menara U ni, nak cakap Menara U ni merupakan sebuah apartmen yang tinggi, kan. Rumah ni aku tak nak cakap blok mana, level berapa, nombor rumah berapa, aku tak nak cakap. Pandai-pandai lah kau cari. Kan aku cakap kan, kena sepak aku dengan owner nanti. Lagipun dekat sini pun dia dah mention, bang, kalau boleh jangan cakap lah rumah mana satu. Saya risau nanti tuan rumah tu pindah pula kalau tahu. Dia dah cakap awal-awal. Jadi maafkanlah saya. Masa mula-mula diorang bertiga ni sampai dekat Menara U, semua excited. Semua fikir, ui, bagus lah tempat ni. Memang lawa lah. Memang ada mamak, ada kedai runcit, ada klinik, ada farmasi, ada orang Kedah, geng. Saya tak pandai, tak bahasa Kedah. So diorang pun dah nampak keindahan Menara U tu, mereka pun masuklah ke dalam parking, berjalan ke arah lift, naik terus ke homestay. Sepanjang perjalanan tu memang tak ada apa yang berlaku, tak ada benda seram. Memang semuanya baik-baik sahaja, tanpa ada apa-apa yang memusykilkan. Sampai depan pintu rumah, Seri buka pintu. Rumah tu ceria, geng. Sangat-sangat ceria.
Pintu je seram sikit bunyinya. Dinding warna pink cair, perabot pun lawa. Memang tak ada ciri-ciri rumah hantu langsung. Rumah tu ada dua bilik je, master bedroom dan bilik bujang. Semua ada aircon. Memang sesuai lah untuk mereka bertiga, geng. So waktu ni diorang pun masuklah dalam bilik seorang satu. Ibu ayah bilik master bedroom, Seri masuk bilik dia, masuk bilik bujang. Diorang pun rehatkanlah badan. Sebab apa? Sebab perjalanan jauh, Kedah ke Shah Alam 5 jam, geng. Punyalah rehat, Seri terlelap. Dan waktu terlelap ni lah, ada benda seram yang berlaku kalau kau nak tahu. Seri terjaga sebab ibu dia kejut dengan ketuk pintu bilik. Tong 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 tong. Seri, bangun Seri. Dah lama tidur tu, bangun nak, dah petang ni. Seri pun celik mata, ambil phone tengok jam. Dah pukul 6 petang. Seri duduk atas katil, diusap-usapnya tangan, digenyeng-genyengnya mata, diusap-usapnya rambut. Waktu tu Seri rasa macam badan dia kena henyak. Tak, kau kena henyak, rasa macam kau tengah baring, ada benda yang macam Big Show WWE tu, pam, dia terjun atas badan kau. Rasa macam kena henyak macam tu. Sebab sakit-sakit betul, rasa macam penat sangat. Kepala dia pula rasa macam pening gila, macam baru lepas berenang 3 km, geng. Nak cakap penatnya tu, waktu Seri tengah usap-usap tangan dia macam gini, dan Seri rasakan macam tangan dia ada sesuatu. Dan makin diusap, Seri rasa macam tangan dia macam ada satu kesan. Dia pun selak bajunya dan pandang ke arah lengan. Seri ternampak ada seperti kesan cakaran panjang daripada siku hinggalah ke pergelangan tangan. Macam ada benda tajam, geng. Tak berdarah, tak ada kesan luka, tapi ada kesan torehan. Seri waktu ni cakap lah, aduh sakitnya, apa benda ni. Ay, ni mesti tergesek apa-apa ni waktu angkat barang tadi, sakitnya. Tapi disebabkan benda tu tak parah, so Seri pun abaikanlah. Dia bangun, pergi ke toilet, siap-siap nak solat asar and siap-siap nak keluar makan dengan ibu ayah. Diorang malam tu keluar pukul 7.30 malam lepas maghrib. Siap pergi mall lagi sebab si Seri ni nak cari kasut. Dah pergi mall semua malam tu pukul 10.30, barulah diorang pulang ke homestay. Daripada parking, naik lift, sampailah ke lift level rumah diorang ni. Waktu tu memang tak ada orang, macam sunyi sepi je. Bila lift tu buka, teng, diorang pun mulalah berjalan dekat koridor. Dan waktu berjalan di koridor tersebut, dia kena lalui beberapa biji rumah tau sebelum sampai ke homestay Seri ni. Waktu berjalan tu, barulah Seri ni cakap dekat ibu ayah dia. Sambil tengok kiri kanan rumah, Seri pun cakap lah, "Yah, ibu, perasan tak macam dekat level kita duduk ni kan, kiri kanan kita ni macam tak ada orang kan, macam sunyi sepi je. Lepas tu macam kosong je pintu, tak ada kasut, tak ada apa. Macam mana diorang tahu tak ada orang? Macam mana diorang tahu sunyi? Sebab dekat perumahan Nariyu ni dikatakan lah, bila tengok dekat pintu, dekat pintu tu ada satu pintu grill. Dan dikatakan dekat grill tu tak berusik, bersawang, penuh dengan sampah. Ada yang berdebu, memang kosong. And bila Seri cuba-cuba dengar ada bunyi TV ke, bunyi orang bercakap ke, orang bergosip ke, tak ada, geng. Sunyi sepi. Ibarat macam dekat level tu ada keluarga tu bertiga sahaja. Tapi diorang abaikan lah, maybe level tu memang ada orang beli, tapi dia buat as homestay. So tak ada orang nak sewa, memang tak ada orang lah. Seri cuba positifkan diri. Waktu sampai depan rumah, Seri pun buka pintu. Waktu Seri buka pintu tu, Seri cakap yang tiba-tiba macam ada satu angin yang tiup daripada dalam rumah keluar. Hembusan angin tu macam sekali hembus je. Tapi Seri ni, dia duduk depan sekali, mak ayah dekat belakang. Hembusan angin tu seakan macam menolak Seri ke belakang. Ibu dengan ayah pun merasakan benda yang sama. Waktu tu rumah tersebut gelap gelita, lampu tak pasang. Ayah tarik Seri ke belakang, ayah pun mula melangkah ke depan. Langkah masuk ke dalam rumah, ayah buka lampu. Waktu tu terkejut Seri dengan ibu dekat luar rumah waktu ni. Sebab apa? Sebab pintu rumah tersebut secara tiba-tiba terhempas betul-betul depan muka Seri. Dan waktu ni ada ayah je dekat dalam rumah. Ibu dengan Seri semua dekat luar. Seri dengan ibu dah tercengang tau. Daripada luar dia terdengar satu suara. Suara
Ayah menjerit daripada dalam rumah. Ayah tak pernah menjerit ketakutan macam tu. Tapi waktu tu Seri dengar yang dalam rumah tu ada ayah dia tengah menjerit, "Tolong ibu, Seri, tolong ayah, tolong, 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 apa benda ni Allah, tolong, tolong, tolong." Seperti macam ada benda yang jadi, benda yang tragis sedang berlaku dalam rumah tersebut. Seri teruslah cuba buka pintu tapi tak dapat. Dah puas dipusing tombol, tombol tu tak berpusing. Waktu ni digembar-gemburkan pintu tu tapi tak terbuka. Time ni ibu dengan Seri dah pucat, jenuh ketuk pintu tak dapat. Bunyi ayah jerit makin kuat, makin sayu, makin menyeramkan. Dan tiba-tiba kedengaran bunyi TUM yang kuat daripada dalam rumah. Waktu ni Seri dah panik. Dia fikir, "Ya Allah, apa jadi kat ayah aku ni? Ayah aku jatuh ke? Ya Allah, ya Allah, macam mana ni?" Seri dengan ibu waktu ni jerit minta tolong dekat koridor, "Tolong, tolong, help, help." Tapi tak ada seorang pun yang datang keluar. Tak ada seorang pun yang jengukkan kepala nak tengok apa jadi. Dalam 5-10 minit jugalah benda tu jadi. Call owner pun owner tak angkat. Nak cari pengawal, langsung tak nampak. Seri dengan ibu memang menjerit minta tolong sambil digembar-gemburkan pintu tu. Gembar-gembur macam mana? Pintu gudung-gudung-gudung. Ha, dia buat macam itu. Memang tak boleh buka, geng. Dan tiba-tiba daripada arah lift terdengar ting, lift terbuka. Muncullah 3 orang jejaka. Tak handsome pun. Wah, macam cerita superhero kan. Waktu susah ada 3 orang lelaki datang. Muncul 3 orang jejaka daripada dalam lift. Tubuh badan memang macam budak-budak universiti je. Diorang semua pakai jersey, berlari ke arah Seri dengan ibu. Seorang ni tanyalah, "Eh kak, akak kenapa kak? Acik okey ke? Kenapa jerit-jerit ni? Kami daripada rumah bawah ni, daripada tadi dengan makcik jerit-jerit. Okey ke semua ni?" Seri pun cakap, "Pintu rumah kami tak boleh buka ni dek. Ada ayah akak dekat dalam ni. Bunyi macam dia jatuh. Tolonglah akak buka pintu ni dek. Akak dah tak boleh buka dah pintu ni daripada tadi akak cuba." Waktu ni Seri cakap sambil nangis-nangis, geng. Dah tak tahan sebab takut apa-apa jadi dekat ayah dalam sana. Ketiga-tiga lelaki tadi cuba tau pulas tombol, cuba buka pintu, semua tak boleh. Seakan macam ada benda yang menolak daripada pintu tu dibuka. Ada seorang lelaki ni, dia macam budak-budak baik lah, budak-budak, macam mana nak cakap, budak-budak nerd lah, ha, rambut sikat tepi, pakai kopiah, sikat tepi, pakai kopiah, ha, macam budak-budak baik, budak-budak beriman lah mukanya. Dia pun tolak kawan dia, "Biar saya cuba." Ah, macam gitu. Dia pegang tombol, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia macam baca doa-doa sikit. Maksud dipulasnya tombol tu, pintu tersebut terbuka dengan mudahnya, geng. Waktu pintu terbuka, rumah tersebut memang gelap gelita. Diorang semua berdiri betul-betul depan pintu. Ibu cakap, "Tadi bukankah ayah dah buka lampu ke? Mana ayah ni?" Budak bertiga tu masuk, buka lampu. Semua masuk dalam rumah. Pintu disendar dengan kerusi sebab tak nak bagi tertutup lagi. Rumah tu macam baru lepas kena rompak, geng. Cushion berterabur, kerusi meja makan berterbalik, semua bertebaran kiri kanan. Kau bayangkan, sofa dah berterabur, TV dah terbalik. Ha, area dekat bawah, TV dekat atas. Huh, zaman bila pakai TV ada area? Waktu ni, ibu, Seri dengan budak tiga orang tadi menjelajah satu rumah, cari dekat ayah. Semua macam panik, "Ayah, ayah, mana ayah? Ayah di mana? Ayah jangan hilangkan diri." Waktu ni memang legit cari ayah di dalam rumah kecil 2 bilik tu. Macam puas jenuh mencarilah. Bawah katil cari, dalam peti ais cari, takut ayah nak main nyorok-nyorok kan. Memang cari semua tempat, semua pelosok, ayah tak ada. Kalau imaginekan rumah tu tak adalah besar mana pun, kecil je. Tapi tak ada ayahnya, hilang. Takkan terjun bawah. Bila intai dekat koridor, tak ada pula orang jatuh dekat bawah. Itu dah pelik. So lelaki tiga orang tadi pun dia mulalah bersihkan apa yang patut. Dia betulkan balik kerusi, betulkan karpet semua. Ibu dan Seri duduk atas sofa sambil nangis. Diorang fikir, "Ya Allah, mana ayah ni, ya Allah. Tak ada elok dekat sini. Cuba telefon ayah." Tapi ibarat telefon ayah ni dah mati, tak ada jawapan. Dengar budak-budak bertiga tadi cadangkan macam-macam, pergi balai polis lah, buat report lah, pergi cari bomba lah, cari kat bawah lah, macam-macam cadangan dia bagi. Tapi waktu ni Seri dengan mak tengah sedih, tak boleh fikir. Waktu tengah borak-borak tu, tiba-tiba dekat pintu depan orang bagi salam, "Assalamualaikum." Semua pandang ke arah pintu. Dan kau tahu tak ada apa depan pintu? Betul-betul depan pintu rumah tu ada ayah. Ayah bagi salam dengan keadaan muka pelik, pandang ke arah ruang tamu yang ramai orang. Ayah tanya, "Oh, ni kawan Seri ke? Oh, datang nak melawat Seri je. Ibu Seri kenapa nangis-nangis ni? Apa yang sedih sangat ni?"
macam tak bersalah langsung. Ayah berjalan sambil di tangannya ada plastik kedai runcit yang berisi roti, kacang, air. Dia letak atas meja. Tah. Seri, ibu berdiri. Dia berlari ke arah ayah. Dia terus tanya ayah macam-macam. Ayah pergi mana? Abang pergi mana? Tadi abang hilang pergi mana? Kita orang puas cari satu rumah ni. Tadi abang jerit-jerit, abang okey tak? Abang ada cerita mana-mana ke? Macam-macam soalan dia tanya. Okay? Macam wartawan dah. Ayah pun cakap lah. Tak ada lah. Kan tadi ayah dah cakap waktu dekat kereta tu. Ayah nak pergi turun bawah kejap. Nak pergi dekat kedai runcit bawah. Nak beli roti, nak beli kacang, nak buat makan malam ni. Kan ayah dah bagi tahu tadi. Itulah waktu ayah bagi tahu, ibu Seri main telefon tak dengar. Ini kenapa dia nangis ni? Waktu ni, ibu, Seri, lagi tiga orang terdiam. Suasana sepi seketika. Sehinggalah tiba-tiba ada angin yang hembus daripada pintu masuk ke dalam rumah. Dan angin tersebut berserta dengan bunyi seorang lelaki. Perlahan je, sayup-sayup je. Dan bunyi tersebut merupakan bunyi suara ayah. Ayah tengah gelak. Waktu ni Seri pandang ayah. Suara lelaki gelak tu mirip sangat suara ayah. Tapi bila Seri pandang ayah, mulut ayah tak buka. Mulut ayah tutup. Mata ayah mula menunjukkan rasa panik. Waktu tu semua dah pucat. Ayah cakap, Seri, ibu, kemas barang, kita keluar dari sini malam ni juga. Terus dorang anak-anak kemas apa yang patut, siap-siap nak keluar dari rumah. Tiga orang lelaki tadi duduk kat ruang tamu baca surah-surah lazim, kan? Nak cakap takutnya pada waktu tu. Terus settle, dia keluar daripada rumah, kunci pintu, geng. Waktu pintu tu ditutup je, daripada dalam rumah lagi sekali terdengar suara macam suara ayah. Mirip sekali suara ayah. Suara tu cakap, nak keluar pergi mana? Nak keluar pergi mana? Tak tunggu apa, kan? Tak tunggu apa jadi, terus diorang lagi pergi ke parking kereta. Malam tu juga diorang caw daripada menara tu. Dan rumah tu masih ada di sana menunggu mangsa yang seterusnya. Terima kasih semua sebab masih setia dengan projek 30 hari 30 story puaka kita, kan? Doakanlah saya diberi kesembuhan, ya. Demam ni, tapi dengan keadaan demam ni lah kita cuba yang terbaik untuk korang. Jadi doakanlah saya semoga terus sihat. Semoga korang terus, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa on notification button. Jangan lupa terus tonton story puaka. Kita jumpa pada hari esok. Semoga korang terhibur. Assalamualaikum. Selamat malam.